Hai, salam Facebookers. Jadi, pada video kali ini, saya akan bagikan bagaimana cara memulihkan akun Google, di mana akun tersebut mungkin sudah dihack atau sudah di-logout oleh orang lain. Langkah yang pertama, silakan menuju ke menu pengaturan di HP kalian. Setelah terbuka, silakan scroll ke bawah dan carilah menu Google. Pada halaman ini, silakan pilih menu Kelola Akun Google Anda. Setelah terbuka, pilihlah menu Keamanan dan carilah menu yang bertuliskan Sandi Diubah. Jika bukan Anda yang mengubah, silakan pilih menu Kelola Setelan. Dan pilihlah menu Browser Google Chrome saja. Pada halaman ini, kita diharuskan untuk memasukkan kata sandi, namun tidak usah dimasukkan, silakan pilih menu Lupa Sandi. Maka akan ditanyai apakah Anda yang mencoba memulihkan akun, silahkan pilih menu Ya, itu saya. Dan alhamdulillah saya langsung diarahkan menuju menu Buat Kata Sandi Baru. Silahkan buat kata sandi baru minimal 8 karakter, usahakan kombinasi huruf dan angka. Nah, setelah sudah, silahkan pilih menu Simpan Sandi. Setelah itu, kita akan diharuskan untuk memasukkan kata sandi yang telah kita buat, kemudian klik menu Ubah Sandi. Dan alhamdulillah, di sini saya sudah berhasil untuk mengubah kata sandi ke yang baru. Namun, bagaimana jadinya jika pada menu pengaturan, akun Google juga sudah logout? Tenang saja, silahkan buka aplikasi Google Chrome, dan pilihlah menu Profile di pojok kanan atas, silahkan scroll ke bawah, dan pilihlah menu Tambahkan Akun Lainnya. Pada halaman ini, silahkan masukkan alamat email yang ingin diselamatkan, kemudian silahkan scroll ke bawah dan pilih menu berikutnya. Pada halaman memasukkan kata sandi, silahkan pilih menu Lupa Sandi, dan ikuti seperti langkah yang pertama. Silahkan mencoba, dan saya doakan semoga berhasil.